kan. Your team destroyed a turret. Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya, sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayaran lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja cuy. Oke cuy, di game kali ini gua mau nyobain Cyclop pakai item Triwan ya. BTW di game ini gua main duo sama adik gua yang lagi pakai Saber, dan ini gua pakai akun cewek gua sih. Akun gua lagi males mainin, udah mythic 800. Gua nggak mau mythic 1000 dah. Ini kita bantu buff dulu skill 1, habis itu ya langsung balik lagi ke mid ya buat clear minion. Dan untuk Cyclop ini gua selalu upgrade skill 1 dulu ya untuk di level 1 nya, baru nanti setelahnya itu kalian fokus upgrade skill 2. Ini untuk clear minion cepet nih skill 1 nih. Oke, wih dirusuhin. Wah, lama buat kalian ngebuffnya. Wah, boleh Fanny jago nih. Kelihatannya lincah ya. Tapi tenang, Cyclop ini justru buat counter Fanny itu cuy. Cyclop ini justru enak banget ya buat lawan assassin kayak Hayabusa, Ling, Lancelot, itu enak cuy. Beneran dah. Karena pas mereka deket ya darah mereka sendiri berkurang. Tahu sendiri lah ya, kalau darah assassin itu tipis banget, jadi bisa sih buat makanan Cyclop. Cyclop juga selain damage-nya sakit ya, lifestyle-nya juga deres gara-gara pakai item concentrate ya. Lifestyle-nya bisa deras ya gara-gara bisa spam skill terus. Non-stop jadi spam skillnya. Fix mati, ini mah offside banget ya. Wih, flicker kok, kejar. Kejar. Ah. Wih, hampir satu titik lagi darah gua. Oke nih. Oke, dari level 4 kita bantu turtle dulu kali ya. Kita pancing retrinya si Fanny nih, biar dia nggak curi turtle. Aduh, masih lama ya. Udah, kita makan bawah yuk. Gaskan yuk nih, kita makan yang opsi nih. Nice, lumayan dapat assist. Wih, gila, kaget gua, sumpah. Tiba-tiba ada hook Franco loh. Yo. Wah, Franco yang kemit tuh, ambil level 4 dia. Sabar. Ah, Franco udah ada ulti dia. Wih, dapat. Nice banget sumpah sih. Hati nih. Nice, menang adu retri, mantap kali. Rata nih, udah. Ini lagi mati nih. Tuh kabur. Ya, di ulti lapu gua. Matiin, mantap. Soson kali ini nyicil darah gua. Kita pakai teori mutar, abis itu masuk rumput. Nah ini, nah pergerakannya ke atas nih. Oke, ntar. Oh dia pakai flicker, gas kena. Nanti sini. Mati kau. Iya, mampus kau ya si paling sok nyicil darah. Kita join atas yuk.
3 versus 2 nih, udah pasti menang. Gas kena, ada gua terobos. Ah, ini lagi, aduh. Sana sih. Gas kena enggak sih? Aduh. Wih, masih gak mati loh sekarang. Mati tuh sama si Moskop tuh, cicil. Astaga, satu lagi. Terobos, masuk. Nah, gitu dong, akhirnya mati juga. Waduh, sedap kali. Sekali banyak tuh minion tadi. Turtle yuk sini. Atau bawa ya? Ya udah deh. Bawa aja yuk sini. Ini sekarang nih, bisa nih. Offset nih. Nah, kau mau flicker mau apapun matilah. Ini lagi ngapain tuh dia? Oke, kita bisa turtle. Ini maju lagi dong. Sini. Wah, kan kabur dia. Kick lah. Gaskan lah. Ya, enggak mau. Wait, bentar. Ini Fanny belum recall. Bisa mati sih. Mau kemana kau? Kena tuh. Nice. Oke, free turtle buat timku. Kurang enak apalagi coba ya. Itu hyper aku matiin aja gitu. Kita bantu atas yuk. Ini enak nih, setiap rotasi dapat kill enak sumpah sih. Kalau udah setiap rotasi dapat kill itu udah berhasil cuy ya. Ini early game nya udah menang nih. Gaskan lagi. Manangin atasnya yuk. Mana Melisa, mati kau. Nice. Ini lagi ngapain kau pakai konsil loh. Terobos. Pokoknya gak takut gua. Nah kan mati kan. Intinya berani aja ya, pede gitu. Jangan sampai kena hook juga. Harus pintar gocek. Harus paham hero power musuh. Kalau gua majuin polos tadi bisa-bisa kena hook tuh ya. Gua juga nggak tahu itu Franco udah ada ulti atau kayak mana. Mana nih? Ya, udah mulai bosen dah kayak gini. Musuhnya udah mulai stay down turret. Loh, kena dapat. Ya, malah gua yang digigit. Adik gua yang ditarik malah gua yang digigit loh. Narik apalah kau? Ruby. Mati dah. Ya roto dah. Wih sekarang tuh. Ayo coy. Coy gak tuh cow maksudnya. Nah kick arah sini. Nice banget dah. Gimana. Chemistry gue sama pabrik kayak mana nih. Ah tetap mati tapi. Gak bisa lah gue metu. Mau hook nih. Woi. Tetap kena dong. Cancel lah woi. Nah gitu dong. Lama banget dah cancel lah. Oke, dapat Pokemon air. Ini tujuannya biar di dalam air kita bisa nambah movement speed ya. Makin kenceng lah pokoknya kalau lo di dalam air. Stay sini. Ada orang. Anjir. Woi. Ah. Gila. Sama-sama mati dong. Oh, goldnya paling atas tuh. Pantes sih sakit dia. Dia juga pakai inspire ya. Gila, udah war lagi. Tunggu, woi. Nah, Fanny nih. Fanny, aduh kabur dia. Udah tak ada di sini. Ini ada Franco di sini. Enggak ada. Kita lanjut clear minion habis itu rotasi. Di atas bisa nih. Wih, masih ada Franco di sini toh. Tariklah. Ya. Udah jauh dah dia. Kita masuk rumput lagi, masuk sini kali ya. Sabar, tunggu momen. Ini bisa sih makan si Yivi. Tuh, sumpah. Makan, Win. Tuh, gaskin yuk. Bisa tuh. Aduh, lama banget dah. Ntar keburu si Franco deket. Bentar. Ini kayak mana sih setup warnya? Gaskin aja gitu. Siapapun mati. Nah, gitu. Gak mati. Serius lah. Mati dong. Sabar, udah dapat satu. Wih, dah. Cancel, nah, mantap. Mati nih. Mati Frank. Wih, flicker dia. Ada si Fanny. Udah tahu sekarat, masih dimajuin loh sama Fanny-nya. Ini kita gangguin dia recall. Recall di depan gua. Dua biji nih, oke. Kita balas dendam nanti ya. Ya, ada orang situ. Jangan. Mutar. Oke, ini udah kepancing lot.
Setidaknya musuhnya udah pada ke atas ya. Wih, rumput depan ini gak dicek tuh. Ada Franco loh. Nah kan, untung gue gak polos ya. Oh iya, ada Fanny. Sini dia. Mati gak sih? Mati, mati. Mati nih. Solo kill Fanny loh. Gila, enak banget emang. Ini gue pakai Ice Queen One ya. Beda cerita kalau gue pakai Concentrate. Lebih deras lagi nih lifestyle ini. Oke, Fanny mati. Free load buat timku. Wih, dapet. Satu. Tipis banget Franco-nya. Mati nih. Sana sih. Aduh, aduh. Franco-nya belum gigit sih. Sabar, sabar. Tarik ulur. Nah, mati nih. Nice. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Sini, sini, sini. Ah, udah habis, udah habis. Udah, cukup, udah cukup, udah cukup. Tarik ulur ya. Yeay. Fanny. Ker, 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 ker. Sini dong. Aida, kau ini apa lah? 4 kabel, 5 kabel, 6 kabel. Matinya sama Cyclop. Ah, ini, sini, mati. Ah, mati sama minion. Jelek banget dah matinya. Oke. Kita push turret. Objektif turret. Turret penting nih. Nah, dapat. Yuk, gaskan yuk. Mana lagi? Mana lagi? Aduh, tuh. Wah, di flickerin. Santuy, santuy. Kita gocek. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Loh, tetap mati gua. Aduh. Emang enggak baik ya sombong recall kayak gitu ya. Kena karma loh. Ini udah jadi kita buat defense ya, buat counter para-para Athena. Enggak mati tuh. Aduh. Ih, mundur-mundur. Oke, nice. Enggak jadi nice dah. Ya ampun. Ih, enak banget itu si Fanny tinggal bersih-bersih. Tuh, gila dah. Sungai pol lo timku. Ini blundernya jelek banget dah. Mereka push turret. Aduh, turret mid gua. Dah gua jaga dari tadi. Sekarang hancur. Aida. Iya, narik apa kau? Iya, tahu woy gua. Oh, narik nih. Kaskan mid. Kena slow tuh. Kaskan lah. Ah, gak nyampe ya. Padahal kena slow loh dia. Gara-gara item Ice Queen One ya. Udah ngebuff dia. Ah, kesini. Makan mid. Ini dia. Combo-combo mematikan ya. Aduh, Fanny. Bisa apa lah itu Fanny lawan Cyclop? Gak bisa, cuy. Nah, tuker nyawa ya. Atasnya mati juga. Udah jadi divine, tapi kayaknya kita harus respect sama musuhnya ya. Kita buat Athena aja deh. Gak usah full damage deh. Minimal satu item defense. Kita harus respect sama musuhnya. Apalagi Franco ya. Aduh. Tak bisa, sabar, tarik ulur. Nah, udah flicker nih. Wah, iya, ada Fanny loh. Gua berpapasan dengan Fanny lagi, langsung di ulti, langsung dimakan, langsung digigit. Nah. Nah, itu dia dapat. Kick satu. Kick siapapun. Ya Allah, tak sempat kick dah. Wih, roto. Nice banget, sumpah. Ini gideran musuhnya blunder nih. Mereka paksa end. Oke, kita bisa load. Kita menang jumlah ya. Musuh mati doang. Cancel. Nah, gitu dong. Aduh. Ini ulti YV ini ganggu aja nih. Gaskan yuk. Sumpah yuk. Mati nih. Ah, kena slow parah tuh. Gila, enak juga ya. Mati nih. Mati. Nice. Mati tuh. Franco til. Nah, mampus kau. Oke. Bisa entah. Tinggal Fanny. Fanny sini. Mati kau Fanny. Dipaksain sama si Moskop. Di GWP. Seperti aku bilang tadi ya. Ini Cyclop ini enak banget buat lawan assassin-assassin. Counter Cyclop ini paling ya hero-hero burst damage. Kayak Eudora. Terus Kagura. Gitu-gitu tuh. Tapi kalau untuk lawan assassin ya enak sih. Oh ya, ini untuk item 3-1-nya gua rasa enggak terlalu bagus banget sih ya. Gua lebih suka item seperti biasanya, cuy. Tapi ini not bad lah. Bisa lah, bagus juga kok. Oke, lah, mungkin sampai sini dulu aja untuk gameplay kali ini. Jangan lupa bantu like, bantu share dan juga di-subscribe bagi belum. Thank you buat semuanya.